بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam Muslim, Kitabul Wudu. Kita masih lagi dalam Kitabul Wudu, Babun Fadlul Wudu. Jadi ada setengah hadis ni dia baca lain, Babun Fadlul Wudu ataupun Babu Fadlil Wudu. Hadis yang ke-120, bab pada menyatakan keutamaan, kelebihan berwudu. Apa fadilah dia? An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhuru syatrul iman." At-tuhur syatrul iman. Artinya bersuci adalah sebahasa paruh dari iman. Tanda pelajar, bila kita nak solat, solat kita kena ada taharah. Jadi taharah tu dikira setengah daripada solat. Kemudian setengah lagi tak buat solat sungguh tu. Itu dia panggil at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kita kata alhamdulillah. Kata belakang. Pahalanya memenuhi timbangan amal. Masya Allah, tabarakallah. Kata alhamdulillah tu pahala atas timbangan amal besar sekali. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Mengucap subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Besar pahala dia. Memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun. Dan solat itu adalah cahaya. Siapa dia nak cahaya, dia cerah. Hati dia cerah. Dada dia cerah. Solat. Siapa dia di akhirat esok nak suruh ada cahaya cerah, dia nak berjalan dalam gelap melintasi sirat, solat. As-salatu nur, cahaya kepada seorang itu. Was-sadaqatu burhan. Sedekah menjadi bukti. Bukti apa? Sudah itu, bukti keimanan kita kepada Allah. Sebab harta ni, sayang ke tak sayang harta? Hah? Semua orang sayang harta dia. Betul tak? Tapi oleh kerana dia yakin dengan pahala yang Allah janjikan, prak dia bagi sedekah. Infak fisabilillah, dia wakaf semata-mata kerana apa? Kerana dia yakin dengan janji Allah. Itu dia panggil burhan. Wassabru diyaun. Dan sabar itu menjadi pelita. Pelita hidup kita ni bermula dengan apa? Kita kena sabar. Apa saja sabar? Sabar melakukan ketaatan ataupun sabar meninggalkan maksiat ataupun sabar menghadapi ujian. Tulis itu. Berapa jenis sabar dah? 3 jenis. Yang pertama sabar melakukan ketaatan. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar ketika menghadapi ujian. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, jangan mengeluh, jangan marah. Jangan kata kenapalah Tuhan buat aku salah. Dalam hadis Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kalaulah duri cocok kaki kita pun Allah nak hapuskan dosa kita. Maka segala kesakitan yang kita lalui hadapilah dengan sabar, barulah kita boleh pahala. Tapi kalau kita tak sabar, rugi dua perkara. Yang pertama rugi pahala, yang kedua sembuh pun tak mari juga. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Al Qur'an menjadi pembela, hujah bagimu ataupun dia lawan kita. Pelajar-pelajar hidup ngaji Qur'an. Kita belajar dalam Qur'an ada suruh, ada larang. Betul tak? Hak suruh kita buat,
hak larang kita tinggal, maka Quran menjadi hujah untuk kita. Tapi kalau hak suruh kita tinggal, hak larang kita buat, Quran jadi hujah ke atas kita. Dia kata mutahuddah. Kenapa kamu buat juga? Allahu Akbar. Kullun nasi yagdu. Nabi kata apa? Faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua manusia bekerja untuk kepentingan dirinya. Ada yang mempergunakan dirinya untuk berbakti kepada Allah sehingga selamatlah dia dari azab Allah. Jadi kita gunakan diri kita ni ba'i'un nafsah. Kita jual kita ni kepada Allah Taala, maka dia telah membebaskan diri daripada api neraka. Dan ada pula yang mempergunakan dirinya untuk menyetukan hendak syaitan dan hawa nafsu sehingga dia mencelakakan dirinya sendiri, na'udzubillah. Jadi ada orang celaka diri dia sebab apa? Sebab dia pergi ikut syaitan, ikut hawa nafsu, na'udzubillah. Abilah itu dipanggil fadlul wudu. Babun khurujul khataya ma'al wudu. Bab keluarnya dosa-dosa sekali dengan kita wudu. Bila kita wudu, basuh muka keluar dosa, basuh tangan, basuh kaki, keluar habis dosa-dosa kita, insyaAllah. Hadis yang ke-121. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'min." Apabila seorang hamba muslim ataupun mukmin berwudu. Ah, kita lah ni. Dengar belakang tu, kita ambil wuduk ke tidak? Ambil wuduk. Faghasala wajhahu. Setelah membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Keluarlah semua dosanya yang diperbuat oleh matanya. Mata kita duduk tengok benda-benda tak baik, kita ambil wuduk, keluarlah dosa bersama air wuduknya atau bersama titisan terakhir dari air wuduknya. Ini dosa kecil ni. Fa iza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'. Apabila membasuh kedua tangannya, anggota wuduk yang kedua kan, tangan kita basuh, keluarlah semua dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya bersama air wuduknya ataupun titisan terakhir dari air wuduknya itu. Masya Allah. Fa iza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minaz dzunub. Setelah membasuh kedua kakinya, keluarlah semua dosanya bersama air wuduknya ataupun titisan terakhir dari air wuduknya sehingga bersihlah dia dari semua dosa setelah selesai berwudu. Ah, tulis itu dosa-dosa ini, iaitulah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka kita wajib kena apa? Kena taubat. Tak cukup ngambil wuduk je. Oh, kalau tidak, senanglah buat-buat ahli maksiat tu. Dia buat dosa apa? Ngambil ismaya. Jadi dosa kecil keluar semua dengan anggota-anggota yang telah kita basuh tadi. Alhamdulillah. Dalam hadis ni, Nabi tak sebut sapu kepala. Ada dalam hadis lain. Kita akan bincang nanti bagaimana cara sapu kepala, insyaAllah. Jangan kata, tak ada sapu kepala dalam rukun wuduk. Lah, dia tak cakap rukun. Dia kata keluar dosa. Babun fissiwaki indal wudu. Bab tentang kelebihan bersiwak, bersugi ketika wudu. Kita nak ambil wudu, ada sugi tak? Tak ada sugi. Kalau adanya, beruh gigi. Sama lah tu. Beruh gigi, kalau kita duduk serih-serih tu, insyaAllah itu termasuk dalam siwak di zaman kita sekarang. Yang kata saya ni tak pernah bersiwak, beruh gigi 4 kali sehari. Yalah dah tu. Zaman kita ni orang beruh gigi. Tapi kalau bersiwak yang kayu, lagi baik. Kan? Hak tu baik juga. Jangan tak bersiwak je. Bertepek taik gigi mari. Dia kata kuningan emas. Kilauan emas. Apabila dia senyum. Jadi tak? Tak, jangan. Ni orang malas pasal ini. Tak kosok gigi ni.
Kucing gosok gigi ke dak? Tapi dia tak ada tahi gigi. Gigi dia saja, kan? Kita manusia ni Allah Taala buat tahi gigi. Pernah tengok hayawan-hayawan, lembu ke apa ni? Benda-benda lah, monyet ada tahi gigi dia. Sebab apa tak ada tahi gigi? Sebab apa? Sebab Allah Taala buat kita, dia nak suruh kita bersiwak. Allah buat manusia, dia suruh pakai baju. Kera kambing tak ada baju dia. Baju dia ada dah baju. Dia. Tak aja tukar baju dia. Tak payah hantar kedai dobi. Tak perlu belakon. Kubah hok duduk. Hok duduk kubah dalam kenubur tak ada baju. Baju dia tu dia boleh buat berkubang. Kita nak terap kubah masuk dalam kolam, tak tahu. Ada dah masuk dalam kolam. Kubah molek dah. Jadi tak ada manusia ni Allah buat tahi gigi nak tengok siapa dia bersih. Siwak. Hadis 122. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata 'inda Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Ibnu Abbas cerita dia pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam. Sebab apa di rumah dia tidur rumah Nabi? Sebab makcik dia tu isteri Nabi. Maimunah. Mak saudara dia. Dia bebaslah keluar masuk rumah makcik dia kan. Mahram dia. Faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Nabi kita bangun pada akhir malam. Di akhir malam Nabi kita bangun. Fa nazara ila as-sama. Nabi kita memandang ke langit, dia tengok ke langit. Summa tala hadhihi al-ayah fi surati Ali Imran. Nabi membaca ayat ni dalam surah Ali Imran. Ayat tengok ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nabi baca sampai kepada ayat faqina azabannar. Tengok nota di bawah tu surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. Nabi baca ayat. Maksud dianya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitulah orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, maka peliharalah kami dari seksa api neraka. Jadi ayat tu kena baca penuh lah. Terjemahan dia penuh ayat sekak. Summa raja'a ilal bait. Nabi kita tengok patu dia pun. Setelah itu beliau pulang ke rumah. Fatasawwak. Ni dalilnya kita nak ni. Lalu bersiwak. Fatawadda, Nabi kita berwuduk. Summa qama fasalla, kemudian baginda berdiri mengerjakan solat. Summa ittaja', kemudian dia tidur mula. Summa qama fakharaja, dia patu dia bangun, dia pergi keluar rumah dia, dia tengok ke langit. Tafatala hazil ayat, dia baca pula ayat ni. Summa raja'a fatasawwaka fatawadda'a summa qama fasalla, kemudian dia masuk dalam rumah dia, dia bersiwak, dia berwuduk, kemudian dia bangun berdiri solat pula. Nabi kita ni beberapa kali tanda situ. Hadis ini menjadi dalil kepada sunatnya bersiwak. Sunatnya bersiwak. Bangun tidur siwak dulu. Eloknya bangun tidur kita tengok ke langit. Rumah Nabi mungkin tak nampak, dia keluar rumah dia. Kita duduk di tingkat, duduk tingkat di asrama, nampak langit tak? Nampak, tengok langit, baca ayat Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Hafal belakang ayat Quran, dua ayat. Boleh? InsyaAllah. Kalau tak hafal, pokok Quran baca, tengok. Kemudian, sugi, wudu, solat. Lepas tidur pula. Tidur pula tu lemah dah lah. Takut tak bangun subuh dah pula. Nabi dia tak ada masalah Nabi.
Dia kata mata aku tidur, hati tak tidur. Kita kalau waktu orang ngajar, nah, kalau mata tidur, hati tak tidur juga. Kau dua-dua tak tidur belakang. Waktu tu sudah ngajar, ustaz kata gapo ni? Oi, berat. Hadis 123, An Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam rumah dia, dia mulai dengan bersiwak. Ah, dengar ni. Kita bila kita balik rumah, sugi gigi dulu. Barulah cakap dengan isteri pun, tidak ada bau mulut van dak. Ni setengah tu bukan sugi gigi. Nak masuk dalam rumah, pap tahu patu rokok. Busung banga masuk dalam rumah. Betul tak? Sigak. Isteri pun sama juga. Bila tengok suami dia balik, agib sugi dulu, siwak dulu. Barulah sambut suami tu bau sedap. Ni kok bau helio basi tak kok cetong kata orang. Nah, jangan rok lagu tu. Ini adat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Biar isteri bau mulut suami tu bagus, suami pun bau mulut isteri dia baik. Dan kalau tak ada isteri pun, kita masuk dalam rumah kita nak cakap dengan keluarga kita. Nah, nak cakap dengan ibu bapa, adik-beradik, jangan orang mari pekuk hidung belakang, busuk bangar dia ni. Dah lah tahi gigi penuh. Busuk pula. Berat ke tidak? Nah, kena gosok gigi sama. Hak senangnya kita bersiwak dah. Ah, nanti. Boleh ambil di koperasi itu kayu siwak. Sedaklah. Nah, kita pakai bersugi belakang. Sugi gigi insya-Allah. Sunnah. Nabi kata apa? Kalau aku takut tak menyusah umat aku, aku suruh bersiwak setiap kali nak solat, setiap kali nak wudu. Cuma Nabi tak paksa, tapi sunnah. Babun at-tayammu at-tayammunu fi tuhuri wa ghairihi. Bab memulai dengan bahagian kanan dalam bersuci dan lainnya. Tayammum ni maknanya kita guna tangan kanan ataupun kita mula basuh sebelah kanan. Ketika nak wudu, ketika nak mandi sama. Tengok ni. Hadis 124. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammum fi tuhurihi idza tatahhara." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang sekali, suka sekali dia memulai dari sebelah kanan di dalam bersuci. Wa fi tarajjulihi, dan ketika sikat rambut. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, dan ketika pakai selipar. Dengar ni pelajar. Sunnahnya Nabi kita suka tanya kanan. Manakala kita nak mandi, kita basuh kanan dulu. Lagu mana nak basuh? Mandi bawah pahit hujan. Ya, pahit dus. Kita holo lek kanan tu, holo kanan. Lepas tu holo kiri, lepas tu baru jirus semua atas kepala. Pandai dah. Nah, kalau kita guna timba, basuh tangan kanan, basuh kanan dulu. Kalau guna wayar getah, lagi senang holo kanan, holo kiri. Kalau dalam sungai, lagu mana? Bong terjun. Nah, kalau boleh terjun kanan, masuk kanan. Nah, kalau tidak masuklah. Lepas tu kau duduk dalam sungai, kita masuk sekaligus kan dalam kolam ke, tapi kita gosok di kanan dulu. Nak suruh jadi kanan juga. Yang kedua, Nabi suka kalau dia sikat rambut. Ambil sikat buat kanan dulu. Kanan tengah kiri macam dia. Waktu pakai kasut selipar, pakai kaki kanan dulu. Jangan kaki kiri. Oi. Hok kiri kita kanan duk jauh. Kena sepak dua orang contohnya. Suruh kawan, suruh sepak balik. Pakai kanan dulu. Tapi jangan pakai sebelah kiri, lepas tu decok. Tahu decok? Lopak. Nabi kita larang pakai selipar sebelah. Siapa dia pakai selipar sebelah? Setel pakai selipar sebelah. Kalau muhilih selipar, pegang tangan. Jangan pakai. Kalau pakai, jadi muka lain. Berat kita ni. Banyak benda tak dengar. Jadi Nabi suka sebelah kanan. Hak alik kirinya so ya. Apa dia? Waktu nak masuk tandas, kita kena pakai kaki kiri. Waktu nak basuh istinja, kena guna tangan kiri. Waktu nak keluar masjid, kena mula kaki kiri. Hak lain-lain tak? Ada orang tanya, kalau masuk rumah lah ke mana? Biasa masuk kaki kanan tak? Keluar? Keluar kanan juga. Sebab Nabi kata, yuhibbu tayammun, suka belah kanan. Rumah kita sama ya. Dia bukan macam masjid.
masjid sebab duduk dalam masjid mulia. Keluar masjid biasa. Doa pun lain. Allahumma inni as'aluka, Allah marzukni. Berdoa masuk masjid mana? Ha? Allah maftahli abwaba rahmatik. Pasal masjid dipanggil sukur rahmat. Bila kita nak keluar masjid, abwaba fadlika, berilah limpah kurniamu daripada rezeki. Sebab orang nyari rezeki luar masjid. Dalam masjid bukan tempat cari rezeki. Tempat cari ilmu, cari pahala di sini. Alhamdulillah. Nak keluar rumah, sama. Masuk rumah, kaki kanan belakang. Keluar apa kanan juga. Jelas eh? InsyaAllah. Babun sifat wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab cara Nabi kita berwudu. Macam mana? Tengok cara dia. Hadis 125. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa kanat lahu suhbah. Jadi Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari ini, dia ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qila lahu. Bahawa pernah dikatakan kepadanya, ya Abdullah bin Zaid, tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan ambil wudu gaya Nabi. Ha, tunjuk pada kami macam mana wudu Nabi ambil. Dia sahabat, dia tengok Nabi wudu. Fada'a bi'ina'in. Dia meminta air. Awak mari air? Orang bawa air bekas. Fa'akfa'a minha ala yadaihi faghasalahuma salasan. Dia menuangkan air ke atas dua tangannya. Ha, dia ambil air, dia jirah ke tangan dia. Dia basuh tiga kali. Basuh berapa kali? Tiga kali. Summa adkhala yadahu. Kemudian pun, dah tangan dia sudah bersih, dia pecelup tangan dia dalam bekas air. Ah, timbul pula lah. Air sikit ni, kan jadi mustakmal. Tak. Tangan kita sudah jadi pencedok. Pencedok, dia tak jadi mustakmal. Fa'akhraja. Fa'stakhraja. Dia pun ambil keluar tangan dia dengan air. Famadmada wastansyaka min kaffin wahidatin. Maka Nabi kita berkomo-komo, dia masuk air dalam hidung dengan sebelah tangan. Macam mana? Tengok sini. Ambil air, mau air ke mulut, kita pun masuk dalam mulut. Serak. Lebih tu, sup masuk dalam hidung. Cuba terang, boleh ke tak? Ha? Ambil, buah tangan ni, sup isak lalu. Barulah jimat air, sikit. Fa'ala zalika salasan. Tiga kali. Komo-komo masuk air dalam hidung. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha. Nabi masuk lagi bekas tangan dia dalam timba, bekas air, kau ni dia keluar, faghasala wajhahu salasan, Nabi masuk muka tiga kali. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha. Dia masuk tangan dia pula, kau ni dia keluarkan tangan, faghasala yadaihi ilal mirfaqaini marrataini marrataini. Nabi kita basuh tangan dia sampai ke siku dua kali dua kali. Ya, tengok dua kali di sini. Ada hadis lain tiga kan? Summa adkhala yadahu fastakhrajaha. Kemudian dia masuk tangan dalam bekas, dia keluar pula, famasaha bi ra'sihi, Nabi kita sapu kepala dia, fa aqbala bi yadaihi wa adbara. Tengok ni. Dia ambil air, tangan tok atas kepala, letak sini tangan. Kemudian kita tarik ke belakang sampai sini, pusing balik ke depan. Jangan akak sekali. Pusing ke depan ni. Pandar. Jangan duduk main coleh. Puan macam tuyuk mandi. Kena tuyuk. Ni orang belakang. Mana pelajar hak pakai Kelantan? Awal. Gila dah. Tuyuk mana tuyuk? Mau kena tuyuk. Gapa dia? Pok ide. Helikopter. Dalam bahasa surat dipanggil pepatung. Nama apa? Pepatung. Orang Kelantan kata tuyuk. Hai sedak tuyuk lagi pada pepatung tak? Tuyuk. Tuyuk mandi tengok tak? Lagu mana? Celih, celih, celih gitu. Kita pun gini bahasa. Takut kocak bojek lah. Biarnya kocak gitu lah. Nabi ajar gitu. Dua tangan ke belakang. Summa ghasala. Tengok dalam bab ni dia kata dia tak sebut apa kali. Pasal tu ulama kata sekali je. Dalam kitab kita kata tiga kali berlaku kan.
Summa ghasala rijlahi ilal ka'baini. Kemudian dia basuh kaki dia sampai ke dua mata kaki, buku lali. Summa qala, kemudian kata Abdullah bin Zaid, hakaza kana wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandai dah. Boleh buat insyaallah. Banyak lagi yang kena buat tu. Mula-mula kita nak ambil wuduk, tulis itu. Mula-mula kita kena ambil wuduk, kita kena baca bismillah. Kemudian basuh tangan. Kemudian komo-komo masak air dalam hidung. Kemudian barulah kita basuh muka yang rukunnya. Kemudian tangan sampai ke siku. Kemudian sapu kepala semua sekali. Kemudian kita basuh kaki. Kalau basuh sikit kepala sah atau tidak? Mengikut dalam fiqh Syafi'i, sah. Tapi yang afdalnya, yang terbaik, kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, babun alistinsar, sembuh air daripada hidung. Kita masuk air hidung, kena sembuh balik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.